Rasul menjelaskan kepada para sahabatnya, nanti akan ada umaroh-umaroh, ada pun. Lalu para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan wahai Rasulullah SAW? Terus bagaimana dengan hak kita? Kita nuntut kepada siapa? Minta sama Allah. Kali Allah itu melihat kita. Maka katakanlah hak-hak istri dia lebih kenal suami, sudah minta sama Allah. Hampar istri minta, ya Allah aku minta hakku. Aku sudah berikan, tapi catatannya, kenapa? Karena niatku menikah itu untuk mengharapkan surga, bukan untuk orang lain. Walaupun dia seorang ustaz, tapi seorang istri berusaha menjaga. Karena kita tahu, kita semua menuju satu liang. Apa ya Allah, aku mau jadi hamba-Mu. Dekatkan diri kepada Allah dengan segala amal kebajikan. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan.